Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono menilai kebijakan Presiden Joko Widodo memaksa masyarakat menambah iuran BPJS konyol. Ini membuat rakyat terbebani untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan hidup sehat di Indonesia. Arief Puyono mempertanyakan di mana rasa kemanusiaan Presiden di saat ekonomi rakyat mengarah menuju kemelaratan nasional. Harusnya Jokowi mengerti kegiatan bagi-bagi sembako untuk masyarakat selama ini menandakan rakyat lagi susah di tengah pandemi virus corona.